Terus isinya banyak banget, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Sesuai dengan judul dan thumbnail yang kalian lihat, aku akan review makanan dan minuman dari dapur kepo. Sebelum lanjutin videonya, kalian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube ini supaya aku makin semangat memberikan informasi dan menghibur kalian semua. Jadi di sini aku beli burger dan boba. Di sini aku burgernya beli 3, guys. Nih. Jadi di sini aku mau review dari yang burgernya. Maaf guys, aku keringetan. Panas, guys. Oke, okay, aku udah nyalain kipas dan maaf kok kayak ada suara-suara karena itu suara dari kipas, guys. Jadi di sini aku review dari burgernya dulu. Jadi di sini aku akan review dari burgernya dulu. Jadi ini tuh harganya aku bakal taruh di sini. Mari kita buka. Oke, okay, ini aku udah cuci tangan ya, guys. Jadi burgernya tuh kayak gini. Nih. Terus isinya banyak banget, guys. Oke, langsung aja kita makan. Sini juga kita dikasih ini saus sambal. Oh my god, panas, guys. Oke, jadi sini menurut aku rasanya enak banget. Terus isinya tuh juga banyak. Rate-nya dari 1 sampai 10 aku kasih 8. Soalnya aku juga sering beli di sini, guys, di dapur kepo karena burgernya itu enak banget. Buat kalian yang tinggal di daerah Bulukumba Kota, kalian wajib banget untuk order ini. Guys. Jadi langsung aja kita review bobanya. Ini tuh harganya 15.000. Menurut aku harganya itu termasuk sedang gitu untuk harga 15.000 sebesar ini. Di sini aku pesan yang rasa green tea. Di situ banyak banget sih rasa-rasanya, tapi aku pesan yang green tea. Mari kita coba. Bobanya juga banyak banget, guys. Ini tuh enak banget, bobanya juga kenyal banget. Terus ini green tea-nya itu
lumayan berasa. Mungkin ini kayak agak hambar sedikit karena ini tuh udah dari tadi datangnya, dan esnya tuh udah agak meleleh, jadi agak hambar rasanya, tapi tetap enak. By the way, ini tuh rasanya brown sugar, green tea brown sugar boba. Kalau nggak salah, soalnya tuh ada brown sugarnya dan rasa green tea. Setnya untuk harga 15.000 dari 10 dari 1 sampai 10, aku kasih rate 7,6 karena itu hambar. Soalnya ini sebenarnya aku yang salah, guys, karena ini aku nggak review duluan, ini keburu esnya keburu meleleh, jadi kayak rasanya agak hambar gitu. Jadi buat kalian yang tinggal di Bulukumba Kota dan mau order, bentar guys, aku resik bawahnya dulu. Kalian bisa order di sini Facebooknya, dan ini nomor WA-nya, kalian langsung order di situ aja. Oke, segitu aja videonya. Kalian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.